Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Ustazah Malina. Okey. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatah alaina mata kawasu alaina min mata ilika matika ya arhamarrahim. Amin. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Kau pendek juga. Semua sihat ke tak ni? Sihat. Masih bersemangat? Bersemangat. Oh, semangat Zuhai. Bagus. Okey, Harif boleh buka video Harif. Okey, Aisyah. Hari ni, tajuk yang kita nak belajar pasal pecahan. Pecahan sebelum... Buka surat 87. Tapi sebelum tu kita ulang kaji balik pelajaran yang lepas. Yeay. Yang lepas kita belajar pasal pecahan wajah. Pecahan wajah ni pengangka nombor di atas lebih kecil daripada penyebut. Yang penyebut tu nombor kat bawah. Bagus Zuhai. Okey, lepas tu tajuk yang kedua ialah pecahan. Kita belajar pecahan setara. Pecahan setara ni maksudnya yang sama. Contohnya 1/3. Dia sama dengan berapa? 2/6. Lagi apa lagi? 1/2 sama dengan 2/10. Okey, boleh? Okey. Pecahan bentuk termudah kita kecilkan daripada nombor yang besar, kita kecilkan jadi nombor kecil. Ataupun kita tengok yang mana yang lebih kurang sama. Yang termudah maksudnya yang kecil lah. Aduh ya. Okey, dan hari ni kita nak masuk tajuk pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okey, pecahan wajar nombor pengangka ke atas lebih besar daripada Nah, kenapa awak duduk tempat lain? Okey. Dengar sini dulu ya. Okey, pecahan wajar nombor atas kecil. Pecahan tak wajar. Okey, dengan sini fokus. Pecahan tak wajar nombor di atas pengangka lebih besar daripada penyebut di bawah. Boleh setakat ni? Boleh. Okey. Dari apa Zuhai? Lepas tu lagi satu tu pecahan tak wajar. Boleh. Okey, nombor bercampur. Nampak tak kat whiteboard depan ni? Nampak. Nampak tak whiteboard ni? Apa tulisan yang buat tapi... Nampak. Tak nampak. Okey. Nampak. Tengok, Walima buat perbezaan pecahan wajah. Tengok nombor atas kecil daripada nombor di bawah. Wajah pengangka lebih besar daripada penyebut. Bila nombor bercampur, tengok nombor bercampur dia ada jadi macam ni. Ada nombor bulat dengan pecahan wajah. Boleh? Gambar dekat saya jadi tak clear lah. Gambar tak clear. Nombor bercampur dia ada gabungan dia apa? Nombor ni kat depan ni? Dia apa Aziz? Nombor apa? Nampak.
Dua-dua empat kot. Dua ni apa nombor? Dua. Dua. Nombor dua. Lepas tu yang nanti pecahan ni dia panggil pecahan wajar. Boleh? Boleh. Okey, kita tengok video satu ni. Yes. Video, okay. Video. Tengok video. Lepas tu jangan berbual. Tengok elok. Perhatikan. Hi, perfect. Nampak tak? Tak. Tak ada. Tak. Oh, tak eh. Dekat dia. Dia kena gambar semua dekat tepi. Nampak, tak nampak. Nampak ustazah je. Ada lihat. Okey, sekarang nampak. Ah, baru nampak. Tahan tak wajar dan nombor bercampur matematik dan tiga. Bab dua, bab tu apa? Bab tak wajar. Boleh? Tolong senyap semua. Okay, Mak Limah mutekan semua dulu. Nanti bila tak nak tanya soalan, Mak Limah unmute balik. Finger dance. Okay. Okay, Mak Limah mute dulu. Semua sekali. Lepas tu, nanti ada soalan ataupun Mak Limah tanya soalan, barulah unmute suara. Okay, sekarang ni tengok video ni dulu. Dan semua fokus duduk dalam keadaan selesa. Okay, video ni pasal... Assalamualaikum. Hari ni kita nak belajar mengenal pecahan tak wajar dan juga nombor bercampur. Lihat pada gambar ini. Okey, tengok. Tengok gambar ni. Ada berapakah bahagian pizza? Soalan dia. Ada berapa bahagian pizza? Okey. Pertama sekali. Lihat. Ada empat. Ini, ada satu bahagian pizza. Dan lihat pada kanan. Ada 1/4 bahagian pizza. Okey, faham? Ni. Faham. Dia kata ada satu. Ni kan sebiji kan? Dia kata satu. Kalau yang ni, dia dah bahagikan. Maksudnya dah letak bahagian tu. Gambar yang kedua, pizza ni 1/4. Jadi, nak tulis dia. Jadi, ada 1/4 bahagian pizza semuanya. Dan tulis macam mana? 1/4 ini boleh ditulis di dalam dia, angka. Nombor bulat besar, lepas tu nombor pecahan wajar. Sekarang, lihat pula gambar contoh ini. Yang kedua. Ada berapakah bahagian berwarna merah? Dia tanya ada berapa bahagian yang berwarna merah. Okey, tengok gambar petak tu. Lihat pada petak-petak ini. Ada dua petak berwarna ini merah yang dua. Penuh. Manakala pada petak ini ada 1/2 bahagian yang berwarna merah. Dan ini pecahannya 1/2. Jadi ada 2 1/2 bahagian dua, yang berwarna merah. 2 1/2. 2 1/2 ini boleh tulis, juga ditulis nombor, di dalam angka. Ditulis macam ni. Oh. Okey, kena ingat dan kena faham. Tak faham kena sekarang, tanya. Sekarang, mari kita lihat nombor-nombor ini. Okay. Nombor-nombor yang di dalam petak tengok. Merah ini dikenali sebagai nombor bulat. Nombor yang ada dalam kotak ni yang dia bulat-bulat. Manakala tu nombor-nombor bulat. Yang di dalam petak dan biru yang dikenali biru ni, sebagai pecahan wajar. Pecahan gabungan wajar. Nombor bulat pecahan wajar dan pecahan tu? Wajar dikenali sebagai nombor bercampur. Okey, tengok. Bila disebut nombor bercampur, dia ada gabungan nombor bulat yang kat depan ni dengan pecahan wajar. Pecahan wajar tu pengangka kecil daripada penyebut. Okey, seterusnya. Ingat tu nombor bercampur. Baiklah murid-murid, cuba sekarang, jawab kuis ini. Jom kita jawab kuis. Nyatakan nombor bercampur bagi rajah di bawah. Okay, semua unmute. Okey, unmute semua. Lepas tu, kita tengok.
Macam mana nak jawab ni? Okey, yang pertama. Yang pertama sekali. Tengok berapa yang kotak penuh ni ada berapa? Tiga. Ada tiga, betul. Dan ni pecahan ni berapa Zuhai? Satu. Satu. Satu apa? Satu. Satu per tiga. Ha? Tengok berapa bahagian semua tadi? Tiga. Satu per tiga. Satu, tengok semua bahagian ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Jadi satu per empat. Oh. Ha. Kena kira semua. Kalau penyebut kat bawah, kena kira semua bahagian yang ada. Kalau pengangka, kita tengok warna sahaja. Okey, sekarang ni ada tiga dan ni satu per empat. Jadi, jawapan dia... Jadi, adakah kamu tahu jawapannya? Adalah. Jadi, tiga... Ya, jawapannya adalah tiga satu per empat. Boleh faham? Tak ni boleh faham? Sekarang, lihat pada gambar ini. Ada berapakah bahagian kek strawberry? Lawak dah lagu dia. Lihat pada kek yang pertama. Ada 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4 dan 4 per 4 bahagian kek. Manakala pada kek kedua juga ada sebanyak 4 per 4 bahagian kek. Dan pada kek yang ketiga ada sebanyak 1 per 4, 2 per 4 dan 3 per 4 bahagian kek. Jadi untuk mendapatkan jumlah bahagian kek kesemuanya, kamu hanya perlu tambahkan pengangka. Jawapannya ada sebanyak 11 per 4 bahagian kek. Bising apa? Lagu dia bising sangat, tak dengar apa-apa. Tak zoom, nampak muka. Tak apalah. Okay, tengok sini je. Okay, sekarang ni. Dah, saya dah perlahankan. Okay. Dengar. Saya dah faham. Tengok. Kek yang pertama, 1 per 4. Okay, Zuhai. Tengok sini, Zuhai. Aziz, tengok sini. Okay. Tengok. Bila gambar kek yang pertama, bila dibahagi kepada 4 bahagian, macam sebiji ni kan, okey dia jadi 4 per 4. Gambar yang kedua 4 per 4 juga. Dan yang ketiga 3 per 4. Bila kira semua sekali pengangka ni, kan cuba tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Sebab tu dia tulis 11 ke atas ni per 4. Tengok per 4 sebab daripada 4 bahagian kan semua sekali. Sebelas per empat. Ya, 11 per 4. Okey, kita tengok. Ini cara tulis dia 11 per 4. Ini berbeza dengan tadi. Lihat pula pada gambar ini. Ada berapakah bahagian yang berwarna hijau? Tengok contoh yang kedua. Tengok contoh yang kedua pula ni. Sekarang ada. Pada gambar yang pertama, ada 1 per 3, 2 per 3 dan 3 per 3 bahagian berwarna hijau. Manakala pada gambar kedua juga ada 3 per 3 bahagian yang berwarna hijau. Dan akhir sekali, pada gambar yang ketiga hanya ada 1 per 3 bahagian berwarna hijau. Kamu jumlahkan pengangka. Okey, semua sekali. Maka bahagian yang berwarna hijau adalah sebanyak 7 per 3. 7 per 3. Ya. Sebab semua sekali dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per 3. Sebab semua tu bahagian dia satu per satu segi benda tu 3 bahagian. Sekarang lihat pada nombor-nombor yang telah kita pelajari sebentar tadi. Lihat pada nombor yang di atas dan juga nombor-nombor yang di bawah. Tengok nombor kat atas ni lebih besar ke lebih kecil daripada nombor kat bawah? Cuba tengok Aris tulis apa. Yang kat atas lebih besar. Ya, nombor kat atas lebih besar. Aris siapa tulis? Alumur. Pecahan tak wajar. Ya, pandai. Pecahan. Apabila
Pengangka lebih besar daripada penyebut. Kita panggil nombor-nombor ini sebagai pecahan tak wajar. Okey, kita cuba tengok. Okey, sekarang kita jawab kuis. Sekarang, jom jawab kuis ini. Antara berikut, yang manakah 8 per 5? Tengok. Yang adakah yang ini? Ataupun yang ini? 8 per 5. Okey, tengok gambar. Yang mana 8 per 5? Kira. Jom. Aziz. Okey, yang warna biru tu ada berapa, Aziz? Ada 10. Yang berwarna biru. 10. Ada 8. Yang warna biru. 8. Ada 8. Okey, kalau yang warna oranye berapa? 5. Ha? Warna oranye. 5. 5. Ya. Kita jauh dulu, mana Acik? Apa dia? Acik tak ada. Apalah. Siapa yang panggil tadi? Pasal jawapan je kot. Tu pun nak marah ke nak gaduh. Okey. Tadi yang warna biru. Okey, dengar sini. Yang warna biru tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni pecahan dia 5 per 5. Okey, yang ni 3 per 5. Yang ni 5 per 5. Yang ni 3 per 5. 3 per 5. Bila tambah nombor yang atas pengangka ni, dia jadi? 10. 5 tambah 3, 10. 5 8. Okey. Yang kedua 10. Ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 3. 6, 7, 8. 5 per berapa? Semua sekali bahagian. Kat bawah ni kita kira semua sekali. 5 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jadi 5 per 8. Jadi yang mana yang apa? Yang manakah 8 per 5? Ni, warna biru. Warna biru. Okey, boleh? Boleh. Okey, sekarang kita sambung lagi tengok. Apa tuan tulis? Ya, jawapannya adalah yang ini. Bagus. Yang mana biru? Tahukah kamu? Tahukah kamu? Nombor bercampur juga boleh ditulis dalam pecahan tak wajar. Tahu tak? Nombor bercampur ni, okey Zuhai, Anas, tengok sini. Okey, nombor bercampur ni kita boleh juga tulis dalam bentuk pecahan wajar. Pecahan tak wajar. Macam mana? Cara dia, kita darabkan kat sini, penyebut ni kita darabkan dengan nombor bulat. Selepas darab, okey, dua darab, dua berapa? 4. Okey. Yang ni atas ni tambah. 2 tambah 4 tambah 1 berapa? 5. 5. Sebab tu. Mak Lima nak cakap kejap. Apa dia? Kenapa pada lambat dalam kereta? Tak apa. Okey, tengok sini. Okay, jadi apa tadi? 4 tambah 1, 5 kan? Okey, tulis kat atas ni 5. Penyebut kat bawah ni tetap sama. Yang berubah hanyalah penangka. Yang kat atas. Ya, nombor kat atas sahaja. Faham? Dia dah ni budak tuan ni. Boleh ke tak? Boleh. Masa sekolah nanti saya gambar awak. Okey, Anas. Tengok sini. Okey, kita habiskan tengok video ni. Dan juga sebaliknya. Lihat pada gambar kiri. Ada satu bahagian berwarna kuning yang penuh. Dan pada gambar kanan, ada 3 per 4
bahagian berwarna kuning. Buat lagi sekali, saya tahukah kamu, 1/3/4 juga boleh ditulis dalam pecahan tak wajar. Tengok. Caranya, kamu bilang petak-petak yang berwarna kuning semuanya, iaitu ada 7/4. 1/3/4. Okey, tengok sini. Bila tadi, awal-awal tadi, bila nombor bercampur, kita tulis yang ni. Tengok, bila kita tengok yang kotak warna kuning tu, yang okay, yang ni satu. Yang tadi ni kita tulis satu. Lepas tu, kotak yang kedua ni, yang berwarna kuning ada 3. Jadi pecahan dia 3/4. Sebab tu dah yang ni kita tulis, kalau nombor bercampur ingat dia jadi nombor nombor bulat dengan pecahan wajar. Sebab tu dia tulis 1/3/4. Kalau pecahan tak wajar, kita kira semua yang berwarna kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu per 4. Sebab 1 ni ada 4 bahagian. Boleh? Kita ada samaan dengan 7/4. Sekarang contoh yang seterusnya. Lihat pula pada gambar ini. Apakah pecahan tak wajar bagi bahagian berwarna merah? Okay. Tengok dulu ni. Kalau nak tulis pecahan tak wajar, berapa semua ni? Jawapan dia apa dia? Kalau pecahan tak wajar, mula-mula kita kira semua yang berwarna pink tu ada berapa? Kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi pengangka dia 17 dan ada sebanyak 17/6 bahagian berwarna merah. Tahukah kamu, 17/6 juga boleh ditulis dalam nombor bercampur. Kenapa 6? Ini nombor lihat pecahan, pada gambar yang penuh. Pecahan tak wajar ni juga kita boleh kepada tulis, dia tukar kepada nombor bercampur. Macam mana nak buat? Ada dua bahagian yang berwarna penuh. Ada dua bahagian. Dan satu lagi, ada 5/6 bahagian dan berwarna merah. Jadi apa yang buat? Untuk bercampur senang je, kita kira ni semua ni dah sebagai satu. Kenapa hari ni? Boleh? Boleh ke tak? 17/6 juga bersamaan dengan 2/5/6. Jadi 17/6 tu sama juga dengan 2. Baiklah murid-murid, jom kita jawab soalan kuis ni. Tuliskan nombor bercampur dan pecahan tak wajar bagi rajah di bawah. Tengok, dia suruh tulis nombor bercampur dan pecahan wajar. Apakah jawapan bagi nombor bercampur ini? Ya, jawapannya 1, 2, 9. Okey, tengok. Dia jadi, Zuhai tengok sini, nombor bercampur yang ni. Walaupun dia berwarna bahagian ni, kita kira satu. Okey. Jadi kalau nombor bercampur 1, 2/9. Dan apakah okay, jawapan bagi pecahan tak wajar? 11/6. Jawapannya adalah 11/9. Ya, bagus. 11/7. Okey. 11/9 tu. Okey. Boleh faham? Ya. Boleh. Okey. Sekarang ni Pak Lima nak tanya, kalau pecahan tak wajar tu nombor ke atas apa dia? Besar ke kecil? Kecil. Nombor tak wajar. Kecil. Ha? Besar. Ya, bila nombor tak wajar, pecahan tak wajar, atas pengangka lebih besar. Ni tengok sini. Bila pecahan tak wajar, pengangka dia tu lebih besar daripada penyebut. Kalau pecahan wajar, pengangka lebih kecil daripada penyebut. Gigit mata. Kalau nombor bercampur, dia ada nombor bulat kat depan ni dengan pecahan wajar. Boleh? Izzat.
Okey, sekarang kita ada 5 minit sahaja lagi. Tolong tengok buku aktiviti. Okay, tengok buku aktiviti muka surat 5 buku tu. Okey, tengok buku aktiviti muka surat 57. Dah. Ya. Jangan satu J ke Arlaki apa semua ni tulis panjang. Bagaimana tanda kehadiran? Dan nak habis apa? Belum lagi. Ah. Iya. Ada semua tu. Okey, semua dah buka muka surat 57, buka aktiviti. Dah. Okey, sekarang tengok aktiviti 1. Nombor 1. Maknanya bagi contoh je. Selebihnya lepas kelas ni tolong jawab dan hantar pada Mak Limah, boleh? Boleh. Hantar gambar. Ha. Okey. Tengok. Nombor 1 dekat badan kan. Mana dapat seruling? Bukanlah. Okey. Dalam kiraan 3 semua tutup mulut dengan tengok buku. 1 2 3. Okey. Semua tengok buku aktiviti. Buku surat 57 tu. Okey. Padankan. Bila tengok gambar yang pertama. Okey, bila tengok gambar yang pertama ni dia, apa dia tulis? 1 4/6. Ni apa ni? Nombor bercampur ke pecahan tak wajar? I don't know. Kalau dia ingat tak kalau nombor yang mana bercampur dia tak ada wajar. Nombor bulat dengan pecahan wajar. Ha, wajar. Jadinya yang ni nombor bercampur ke pecahan tak wajar? Pecahan tak wajar. Yang ini nombor bercampur. Sebab dia ada nombor bulat kat depan ni. Dia ada nombor bulat kat depan ni dengan ni sebagai ini pecahan wajar. Bila gabung macam ni dia panggil nombor berapa buat? Nombor bercampur. Okey, tengok yang contoh yang kedua. Ke atas ni berapa pecahan dia? Dia tulis berapa pecahan dia ni? 17 8. Ah, dia apa dia ni? Pecahan tak wajar ataupun nombor bercampur? Pecahan tak wajar. Ya, yeah, pecahan tak wajar. Okey, contoh seterusnya. Ni apa dia ni? 2 1/2. Ini 1/5. Apa dia ni? Nombor bercampur. Nombor bercampur. Ya. Yeah. Betul. Okey. Okay, tengok contoh yang kedua. Nombor 2 ni. Soalan dia tulis nombor bercampur dan pecahan tak wajar bagi gambar rajah. Okey, untuk yang pertama, bila tengok sini nombor bercampur, ni berapa ni? 1 kan? Sampai muka serap berapa? Ni berapa pecahan dia? 1/4. Jadi nak tulis dia, dia jadi 1 1/4. Ni nombor bercampur. Boleh? 1 1/4. Kalau nombor ni untuk pecahan tak wajar, kira semua sekali ada berapa? 1 2 3 4 dan 5. 5/4. 5/4. Boleh? Okey. Tu contoh dia. Kita ada 1 minit lagi. Dan tengok muka surat 58. 58. Dia suruh warnakan kuning untuk nombor yang bercampur. Ingat macam mana nombor bercampur? Dia ada pecahan, dia ada nombor bulat dengan pecahan wajar. Yang tu kena warnakan warna kuning. Lepas tu warnakan merah untuk pecahan tak wajar. Ingatlah pecahan tak wajar nombor di atas lebih besar daripada nombor di bawah. Okey, boleh?
Muka surat berapa? Boleh. 58. Kena siapkan muka surat 57 dengan 58. Okey? Okey, boleh faham? Kita kurang ada kurang daripada seminit lagi. Nak habis dah? Tak nak lift lagi. Tak nak lift lagi. Okey, boleh faham ke? Siapa yang tak faham? Ada soalan tak faham? Okey, ingat hari ni kita belajar pasal nombor bercampur dengan nombor dengan pecahan tak wajar. Nombor bercampur, dia ada nombor bulat di depan dengan pecahan wajar. Bila pecahan tak wajar, pengangka lebih besar daripada penyebut. Okey, boleh?